Kisah yang unik yang lain adalah surat Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Pernah Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabatnya, waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air Sungai Nil, air sungai hilang, habis. Ini bukan musim kemarau ini. Habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir, datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi nih? Sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal. Lempar sapi, lempar kambing. Dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut Sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah, langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini enggak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada Sungai Nil. Suratnya. Dari hamba Allah Umar bin Khattab, ya, dengan, kepada Sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau ya, mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada Muhai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air Sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Jadi luar biasa kisah-kisah mereka ini. Memahami hakikat la ilaha illallah ini, teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama sama batu, sama sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Enggak perlu takut, enggak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep semoga lekas sembuh, enggak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim alaihissalam, wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit pasti Dia yang sembuhkan. Para sahabat, teman-teman sekalian, kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Lihat bagaimana kekuatan keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin Allah itu memang ada di langit sana. Allah itu Sami', maha mendengar, Basir, maha melihat, Alim, maha mengetahui, dan segalanya. Maka Allah Azza wa Jalla tidak lemparkan sendal dari langit, teman-teman sekalian. Tapi jawaban doa datang adalah dalam bentuk sinyal. Allah tiba-tiba nanti membuat ada orang yang kesian dengan dia, dibelikan sendal, dia dapat duit bisa beli sendal, terjawab itu. Tapi kekuatan keyakinan mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Semuanya langsung berhubungan dengan langit, dengan Tuhannya. Langsung berhubungan dengan Tuhannya Allah Azza wa Jalla.